kian, Tang Wulin membuat keputusan untuk menempa mecanya sendiri. Segala macam sumber daya yang diperlukan untuk menempa mecha dapat ditukar dengan poin prestasi secara alami. Karenanya, ia masih membutuhkan lebih banyak poin prestasi untuk melanjutkan. Tang Wulin menerima panggilan Long Yuxue bahwa seorang master armor tempur tiga kata ada di sini untuk memperbaiki armor tempurnya sebelum Tang Wulin menuju ke batalion Dewa Darah sebelumnya. Master armor tempur sedang mencari bantuannya. Tang Wulin terkejut ketika dia melihat orang di hadapannya adalah Su Wei Tao. Dia bukan lagi rekrutan baru yang bingung di Blood God Army lagi. Dia bisa mengenali bahwa pria ini adalah kepala divisi dari Divisi Darah yang merupakan salah satu dari dua divisi besar di Tentara Dewa Darah. Dia adalah salah satu dari 14 orang paling kuat di seluruh pasukan, seorang Master Armor Tempur tiga kata judul Douluo, peringkat. Long Yuxue menatap Tang Wulin saat dia berdiri di samping Su Wei Tao. Tang Wulin buru-buru berdiri memperhatikan dan memberi hormat. Tuan. Su Wei Tao menepuk bahu Tang Wulin dengan senyum yang menyenangkan di wajahnya. Kamu sudah menjadi anggota Batalion Dewa Darah sekarang, jadi kamu tidak lagi diperintah oleh jajaran militer tentara. Kamu bisa memanggil aku sebagai Old Su. Petik 2. Old bersambung, Su. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, bye-bye.